Jack, Jack, Jack. Life is capek. Ah, ya tidur. Oh ya, ah, yang benar. Halo. Petualangan kocak dua besti yang terdampar di sebuah hotel yang penuh dengan perempuan-perempuan gemoy. Hey, Japra, come on. Bebek. Masih di jelajah film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Diceritakan Jack dan Jock berpetualang hingga sampai ke suatu tempat. Mereka memasuki sebuah hotel yang dipenuhi wisatawan dan perempuan-perempuan cantik. Eh, burung lepas di tangan. Lihat dong, ada yang hura-hura, ada yang sopan, tiap hari berdandan. Adalah Jack terkesima dengan seorang perempuan yang ternyata adalah istri seorang penyamun yang diketahui bernama Alex. Jack dan Jock terjebak dalam situasi sulit ketika Jack merangsek masuk ke kamar si tante. Maksudnya ingin bobo bersama. Mereka terjebak ketika Alex masuk ke kamar dan justru menyangka Jack dan Jock adalah tukang cukur dan pegawai hotel. Jock dipaksa mencukur hingga berakibat fatal. Bukannya rapi, malah rambut menjadi botak hingga menimbulkan kemarahan, dendam kesumat. Bajingan dua orang itu. Kalau aku bisa menangkap dua mereka itu, aku tusuk perutnya, aku ngeluhnya, aku bikin bisnis. Jangan suka main hakim sendiri, Mas. Sabar dong, Mas. Gimana gak marah? Ini kan rambut mahkotaku yang selalu aku bangga-banggakan. Nanti kan rambutnya numbuh lagi, Mas. Sabar dong. Iya, tapi kan makan waktu lama. Aku butuhkan sekarang, coba. Suatu ketika Jack terkesan dengan perempuan yang bernama Mary. Ia berhasil dikenalkan Tante Lina yang ternyata tengah menjadi buruan Alex, sang penyamun pencuri perhiasan. Sini naik sebentar. Tante kenalkan. Mari saya. Jack merayu dengan mengaku sebagai seorang dokter, ahli saraf. Akibat pengakuannya, Jack diundang ke kamar untuk mengobati Matty, saudaranya Mary yang mengalami gangguan kejiwaan. Namun tugas tersebut diserahkan kepada Jock, hingga terjadi baku hantam karena obat yang diberikan Jack ternyata adalah obat perangsang. Obat perangsang? Lupa jelas namamu. Kau memperkuasa aku ya? Tidak. Hmm?
Sementara Tante Lina yang menjadi incaran Alex berhasil masuk ke dalam jebakan. Walau sempat terjadi baku hantam yang membuat Alex babak belur, namun Tante Lina dibuat tak berdaya dengan ancaman senjata api. Kemungkinan perhiasannya berhasil dipreteli. Sementara Jock akhirnya mengakhiri petualangannya setelah melalui berbagai macam insiden. Ia berhasil memacari Susi, sang pelayan hotel. Kenalkan, nama aku Jock. Namun baru sehari hubungan mereka sudah dibuat cemburu oleh Mary, pacarnya Jack. Ih, ah. Wah. Oh, ah. Baru satu hari dengan saya, sudah ada perempuan lain. Belum jadi suami, sudah berpoligami. Bukan gitu. Mentang-mentang saya cuma pelayan hotel. Loh, aduh, kamu gak tahu sih. Terlalu. Itu, loh sih. Cinta itu bagai segelas minuman. Itu isinya, dibuang gelasnya. Di tengah pertengkaran antara Jock dan Susi, muncul Alex yang masih menyimpan dendam akibat cukuran rambutnya yang jadi botak. Kurang kudanya, Jock. Tukang cukur setan. Aku harus balas dendam. Mas. Jangan, Mas. Mereka pun kembali kejar-kejaran dibantu security hingga harus menyamar menjadi perempuan. Namun dengan ancaman senjata api, akhirnya Jock dibuat tak berdaya. Beruntung muncul Tante Lina dan menghajar Alex hingga babak belur. Alex, kenapa jadi begini? Ending cerita masa liburan mereka pun berakhir dengan ceria. Jack dan Jock sama-sama saling mendapatkan pasangan. Begitupun Matty, sang ODGJ. Ia membopong calon suaminya yang terkapar, yang ternyata adalah sang security. Kurang aja! Tante, ini calon suami saya yang selama ini saya dambakan. Kok kurus? Walaupun kurus, kan tidak apa-apa, Tante. Ya, nggak apa-apa, tak kamu suka deh. Saya sudah terlalu cinta, Tante. Anaknya. Suka Sama Suka adalah film Indonesia yang dirilis di tahun 1986 dan disutradarai oleh Dasri Yaakob. Film ini dibintangi Chris Salam, Robin Panjaitan, Yeni Farida, Lina Budiarti, Angel De Mema, Rani Soraya, Himdam Sik Darto Helm, dan masih banyak lagi bintang pendukung lainnya. Ini pasti ada kaya nih. Boleh kami bertamu ke kamar, Sus? Bagaimana ya? Kecuali dengan saya. Kok gitu sih? Iya dong, saya kan atasan. Saya yang bikin peraturan. Ayo kerja. Mari. Saya mau ke tempat senam dulu ya. Silakan. Ya. Hei. Situ, situ. Sini aja, Cik. Taruh. Kalian ada rokok? Ada.